dalam rangka meningkatkan kemampuan dan menghasilkan polisi militer Angkatan Laut yang profesional. Bintara Remaja Pomal Angkatan 41 Gelombang 1 mengikuti praktek cloning smartphone untuk mempermudah dalam melaksanakan tugas penyidikan dan pengumpulan barang bukti, bertempat di Gedung Satidik Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, di mana manusia tidak bisa terlepas dari peranan gadget ataupun internet dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana komunikasi yang memberikan dampak positif. Dalam hal ini, agar tidak disalahgunakan dalam bertindak, prajurit Pomal harus mampu meningkatkan kemampuan di bidang IT, khususnya sebagai sarana pendukung pelaksana tugas penyidikan dan pengumpulan barang bukti penyelesaian perkara. Bertindak sebagai instruktur dalam praktek cloning smartphone ini, Letkol Laut PM Dedi Priyo Wibowo SHMTR Hanla MM menekankan kepada para bintara remaja agar menimbulkan rasa keingintahuan terhadap teknologi yang ada. Karena kedepannya, tugas sebagai penegak hukum akan semakin berat dikarenakan perkembangan zaman yang begitu cepat, di mana tingkat kejahatan di dunia teknologi akan semakin beragam jenisnya. Satuan Penegak Tata Tertib Puspomal bersama Pomal Tamal 3 Jakarta melaksanakan giat objektif gabungan yang dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Jalan Yosudarso dan di Jalan R.E. Mata Dinata, Jakarta Utara, dengan menggunakan 6 unit material kendaraan pendukung. Objektif yang dipimpin oleh Kabak Tiplin Satgaktif Puspomal Letkol Laut PM Wence F. Komalik Esos MSI pada hari Rabu 13 April 2022 dititikberatkan kepada kelengkapan identitas prajurit maupun PNS TNI Angkatan Laut dan kelengkapan atribut serta surat-surat saat berkendara guna menekan angka pelanggaran di TNI Angkatan Laut. Hasil dari objektif gabungan dengan Sandi Waspada Wiragurita tahun 2022 bagi prajurit dan PNS yang melakukan pelanggaran saat berkendara akan dilakukan pendataan secara administrasi oleh petugas Pomal. Kemudian dilimpahkan kepada satuan masing-masing beserta barang bukti yang ada. Polisi Militer Lantamal 4 Tanjung Pinang melaksanakan pengamanan dan pengawalan dalam rangka serbuan vaksin COVID-19 kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang. Sasaran pelaksanaan vaksin COVID-19 yang dilaksanakan pada hari Selasa 12 April 2022 tersebut adalah masyarakat Kota Tanjung Pinang yang belum mendapatkan suntik vaksin booster yang akan berpergian dengan menggunakan transportasi laut melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang menuju ke tempat tujuan. Kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan hingga beberapa hari ke depan, sampai target cakupan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga masyarakat Tanjung Pinang terpenuhi. Dalam kegiatan tersebut disediakan juga vaksin dosis 1 dan 2 yang diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mendapatkannya. Diharapkan ke depannya Pom Lantamal 4 Tanjung Pinang dapat bersinergi dalam mendukung segala kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Polisi Militer Lantamal 1 Belawan menggerebek lokasi judi ketangkasan di Jalan M. Basir, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelang. Penggerebekan yang dilaksanakan pada hari Selasa 12 April 2022 tersebut dipimpin langsung oleh Danpom Lantamal 1 Belawan, Letkol Laut PM Daniel Dwihandoyo SH yang bersinergi dengan melibatkan Polres Pelabuhan Belawan, Subdenpom Angkatan Darat Belawan, Satpol PP dan unsur pemerintah setempat. Sejumlah barang bukti yang diamankan langsung diangkut petugas ke mobil truk TNI Angkatan Laut, diantaranya 8 unit mesin judi ketangkasan serta 5 orang untuk dimintai keterangan dari lokasi judi tersebut. Kemudian barang bukti dibawa ke Markas Pom Lantamal 1 Belawan untuk diproses lebih lanjut. Komandan Pom Lantamal 1 Belawan Letkol Laut PM Daniel Dwihandoyo SH melalui Kasih Hartip Kapten Laut PM Marwan Sahdamanik mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalah operasi penegakan dan penertiban dari Pom Lantamal 1 Belawan dengan melibatkan tim dari instansi lain secara gabungan. Operasi yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk menjaga kondusivitas masyarakat selama bulan suci Ramadan tahun 2022. Fakultas Hukum Universitas Bung Karno bekerjasama dengan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan kegiatan sosialisasi perkuliahan program S1 Ilmu Hukum kepada prajurit dan PNS Puspomal di Gedung RB Supardan, Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Pembinaan Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik Puspomal, Kolonel Laut PM Insinyur Sesa Budi Prakosa pada hari Rabu 13 April 2022. Dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Rinaldi Agusta Falevi, SHMH.
Kegiatan sosialisasi program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Universitas Bung Karno tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendidikan akademis di bidang hukum kepada prajurit dan PNS Puspomal serta mempromosikan program studi S1 Ilmu Hukum bagi yang ingin melanjutkan studi untuk mencari gelar sarjana. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan rapat secara virtual dengan jajaran Pomal Wilayah yang membahas tentang operasi Gaktip dan operasi Justisi tahun 2022 serta pengurusan tahanan militer di ruang rapat Makopus Pomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pembicara dalam kegiatan tersebut, Dirbin Gakkumpus Pomal, Kolonel Laut PM Jukilpri Pane Esa MHMTR Hanla yang didampingin oleh Kasubdit Idik Puspomal, Letkol Laut PM Aman Kurniawan MTR Hanla MM, dan Dirbin Gaktip Puspomal, Kolonel Laut PM Ahmad Iqbal Amrullah SPD, serta Dirbin Rustahmil Puspomal, Kolonel Laut PM Gokdin Gultom Esa MSE. Rapat virtual yang diikuti oleh para Danpom Armada dan Pom Lantamal dan Kadis Prof. Kormar bertujuan untuk mendukung tugas dan fungsi kepolisian militer, baik kesempurnaan administrasi maupun operasional setiap kegiatan secara mekanisme pengurusan tahanan militer harus sesuai protap dan aturan yang berlaku. Denpom Lanal Tahuna menggelar Ofgaktif dan pengamanan fisik di Pelabuhan Tahuna, tepatnya di Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah hukum Denpom Lanal Tahuna berada di perbatasan antara negara Indonesia dan Filipina, tetapi tidak mengurangi semangat para prajurit dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian militer. Dengan tetap melaksanakan kegiatan Ofgaktif dan pengamanan fisik di sarana Pelabuhan Wilayah Kepulauan Sangihe yang dilaksanakan pada hari Senin 13 April 2022. Kegiatan Ofgaktif dan pengamanan fisik yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan para prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut serta membantu pemerintah Kabupaten Sangihe di bidang keamanan.